Lah, kok bisa tempat wisata makin ramai? Coba abang kakak tebak. Apa sebab utama orang makin suka datang ke sana biarpun harganya naik? Apakah karena hari raya, liburan? Salah, Pak. Gara-gara tempatnya makin cantik, makin bagus. Bukan, Kak. Apa karena menang di iklan? Salah. Gara-gara viral di sosmed ya. Bukan. Jadi karena mulut lewat mulut, rekomendasi keluarga, promosi teman. Ya kenapa kok bisa dipromosikan? Sebuah tempat wisata makin ramai karena orang yang berkunjung merasa nyaman dan puas. Banyak kegiatannya, tempatnya bagus, orangnya ramah-ramah, aman pula lagi. Jadinya pengunjungnya tadi cerita kepada saudara dan keluarganya. Makin ramai, makin banyak foto-fotonya, makin viral. Belum lagi tim marketingnya pandai-pandai. Terus bangunannya dipercantik. Ya nggak heran lah, apalagi pas liburan yang makin ramai.